Diskon 15% asuransi kecelakaan Motion Share Safe. Download Motion Insure sekarang. 54 55. Wih. Mata nyo. 58. Wih. 60. YouTube RCTI Entertainment. Aku Ayu Dewi. Makasih banyak loh buat semua yang udah setia nontonin dahsyatnya 2021 sampai sekarang. Nontonin terus ya di YouTube RCTI Entertainment. Dan jangan lupa buat subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian. Nonton terus dahsyatnya 2021 hanya di RCTI. Oke. Guys, setiap bintang tamu di dahsyat itu punya base camp atau ruangan masing-masing. Mungkin kalian fans dari Putih Abu-abu penasaran nih, kira-kira ruangan mereka kayak apa ya? Atau isinya apa aja ya? Dan mereka sebelum persiapan syuting ngapain aja nih? Langsung kita cari tahu sendiri. Let's go! Assalamualaikum! Lagi pada TikTokan. Guys, say hello dulu dong! Halo, ini sahabat dahsyat, ini dia Putih Abu-abu. Kalian tuh kalau mau syuting ternyata hobinya TikTokan. Oh gitu, emang ngaruh ya? Oke guys, itu tadi keseruan dari ruangan Putih Abu-abu. Nah, nanti kita mau coba ke ruangannya host karena banyak banget yang request mau tahu kayak gimana sih ruangan host, apa aja sih persiapan para host. Ini dia, ikutin terus ya. Hai sahabat dahsyat, sesuai janji aku tadi, kan aku bilang habis dari ruangan bintang tamu kita Putih Abu-abu, aku mau ajak kalian ke ruangan para host karena banyak banget yang request sahabat dahsyat pengen lihat proses dan persiapan para host-host kita sebelum syuting dahsyat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam yuk. Assalamualaikum. Permisa. Bukan, saya habis liputan ini, sahabat dahsyat tuh pengen lihat persiapan kalian semua sebelum syuting. Guru, ini kan di Instagram kan guru ngasih lihat tuh, katanya kalau persiapan sebelum syuting ada namanya bedah naskah. Benar. Gitu-gitu. Nah, ini sahabat dahsyat pada nanya, katanya ngapain sih maksud bedah naskah tuh ngapain? Naskahnya di bedah-bedah emang rumah, katanya kayak gitu. Buat gua kan komedian, ya. Gua pengen datang ke set itu gua udah buka. Kalau syutingnya acara komedi minimal gua udah punya bahan-bahan materi, gua udah tahu materinya apa. Nah kemarin di konten gua yang gua jelasin bagaimana gua membedah dari naskah menjadi joke. Udah mau mulai? Alright sahabat dahsyat, itu tadi ya bocoran persiapan para host kita sebelum mereka mulai syuting dahsyat. Nah sekarang kita udah harus mulai syuting karena udah dipanggil sama FD. Ayo, let's go yuk. Alright guys, nah sekarang kan udah mulai nih, tadi kan kita udah dipanggil-panggil sama FD. Nah sekarang kita harus masuk ke stage nih. Udah banyak banget bintang tamunya, ada ADD, ada Starby juga. Tadi kita belum sempat ngobrol. Yuk kita langsung masuk ke stage. Oke, selamat pagi sahabat dahsyat. Ya, pagi. Iya, seru banget nih kita berdua ya. Iya. Pokoknya, jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan. 5M, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan mengalir, menjaga jarak, menjaga juga hubungan kita sama mantan ya. Menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan juga interaksi. Benar, yang paling penting itu menjaga jarak. Menjaga jarak, jangan sampai nyaman, karena udah nyaman kalau dia pergi kita jadi sakit hati. Gitu ya. Ya pokoknya pagi ini kita akan memberikan keseruan ke tempat kalian semuanya. Benar, tadi pagi-pagi kita lagi briefing udah dibombardir sama. Itu maksudnya apa sih Andres, kepo banget orangnya. Kayak kamera-kamera, dibilang katanya ini kameranya dahsyat, kayak bohong deh Pak, itu ngevlog aja dia cuman. Ini minta tolong teman-teman dipegangin iya, kameranya. Iya, makanya gue penasaran ya. Anak muda. Lu tuh kepo banget sih, gue kira tadi ngapain lu pengen tahu segala macem. Bener kan Pak, vlognya dia kan Pak, tadi soso aja minta teman-teman mintain lampu, mintain tolong dipegangin kameranya. Bukan, itu tuh emang untuk sahabat dahsyat karena gini guru-guruku, jadi kreatif-kreatif dahsyat itu mereka tuh sangat concern sama komentar-komentar di Instagramnya dahsyat. Oke. Nah banyak banget yang penasaran nanyain, katanya guys kita tuh mau tahu persiapan bintang tamu dahsyat, terus juga host-host dahsyat sebelum mulai dahsyat tuh kayak apa, sama situasi backstage gitu-gitu. Jadi diwujudin sama kreatif kita. Ah iya, yang kalau yang komen bilang si Andres ngobrol gak sih sama Atap, itu diwujudin gak? Ngobrol lah, masa bintang tamu gak ngobrol lah kan. Ya ada yang nanya, gue baca. Oh iya. Terus ada lagi, Andres sama Tiara sebenarnya gimana sih hubungannya, itu gimana?
Ya kita kan sebagai partner kerja tuh harus saling mensupport. Iya. Iya kan? Bener. Seperti kalian tadi lagi briefing tuh kelihatan akrab, deket gitu. Oh iya, mana sekarang kita panggil. Coba ada Tiara gak Tiara? Kita panggil ini dia, Tiara Andede. Halo dong. Adalah calon anak yang akan sukses dengan pendidikan dan karirnya. Amin. Karena di tengah-tengah dia kalau lagi syuting, dia udah kadang masih zoom. Kesatu kuliah. Kuliah. Ya, oke. Okay. Nih, gak cuma kita berempat. Ada lagi, angkatnya rame banget ya. Katanya rame ya, hari ini. Wow, mana sih? Ada siapa aja? Ada Starby, ada Mutia Abu-Abu, Kak Dede, Kak Claudia, dan Gabriel Prince. Pas banget nih, tuh. Kenapa? Prince kan ngeliat Audi. Bajunya liat dong. Lucky me, I see ghost. Iya, hantu dong. Hantu dong. Iya. Ini kalian sehat, sekalian sehat semuanya ya. Starby, apa kabar? Prince sehat ya, Putih Abu-Abu. Tapi Gege makin ganteng lho, Rik. Iya, kenapa dirinya semenjak. Bahagia Dede soalnya. Iya, bahagia, Boy. Sebahagia Starby. Starby. Karena Starby tuh suka banget sama yang namanya dessert ya? Iya. Kalian tuh sekarang aktivitasnya lagi sering apa aja sih? Kalau sekarang kita lagi nyiapin satu proyek yang pastinya bakal soon deh keluarnya gitu. Oh di soon? Segera. Bulan ini. Segera. Putih Abu-Abu. Kalau Putih Abu-Abu makanan kesukaannya apa? Sebelah. Oh, emang bantu banget ya. Coba tanya sama Prince, tahu gak? Prince, kalau kamu makanan favorit kamu apa, Prince? Cireng, cileng, cilor. Tahu gak? Gak tahu. Terus kamu sukanya apa? Makanan sukanya apa? Makanan favorit kamu apa? Makanan favorit kamu apa? Rendang. Rendang? Rendang. Kamu suka rendang? Rendang tuh dari ini aku loh. Aku dari Sumatera Barat. Oh ya? Itu makanan dari Sumatera Barat, iya. Oh begitu. Itu cocok banget. Ngomong sih ngomong, tangan kemana-mana. Yaudah lah, ini kan udah kumpul semua nih. Mungkin kalau rame-rame ini serunya main game. Wah, cakep. Wow. Kita punya game. Tugasnya gampang, kalian cuma diminta untuk berhitung. Oh. Nama gamenya adalah 369 Week. Oke. Jadi tugas kalian cuma berhitung. Aduh. 1 sampai seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 50, 60, 70. Nah ketemu angka 3, 6 atau 9, 3, 6, 19, 2, 3. Pokoknya yang ada 3, 6, 9 harus diganti dengan week. Contohnya 1, 2, week. 4, 5, week. 7, 8, week. 10, 11, 12, week. Ya gitu ya. Oke, yang nyaut adalah yang saya tunjuk. Kita mulai. Waduh, kamu nyaut bukan nih. Siap, 3, 6, 9, week. Kalau yang salah, langsung out. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Oke, Prince berarti mundur ke sebelah situ ya. 20. 21. Dada. Wih. 24. 25. Wih. 27. 28. Wih. Wih. Oke, kita mulai dari 25 ya. Ya. Wih. 27. 28. Wih. 30. Oke, siap. Dimulai dari 28. 28. 29. Oke. Kita mulai dari 29.
3-3. Oke, lu 3-4. Kita mulai dari 30. Takut. Wik. 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 Kita mulai dari 28. Kalau 28 sayanya 28 apa 29 langsung? 29. Oh, langsung aja. 28. Wik. 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 Wik, wik. 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 Wik, wik. 40. 41. 4 wik. Wik. Gak ada banget. Modif, kita ya. Mulai dari 31. Wik. Wik, wik. Wik, wik. Oke. Kita mulai dari 35. Wik, wik. 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 Wik, wik. 40. 41. 42. Wik. 44. 45. Wik. 47. 48. Wik. 52. Wik. 54. 55. Wik. 57. 58. Wik. 60. Kejebak. Aduh. Tahun. Thank you empat orang, kasih tepuk tangan buat mereka. Bang Rami, mau nanya nih. Ini hadiahnya apa ya? Ada hadiahnya, tenang aja. Dimulai dari 44. 45. 45 bener pipi. Ya, wik. Jadi siapa yang 47? 48. Wik. 50. 51. 52. Wik. 54. 55. Wik. 57. 58. Wik. Jadi gini, 6 week. 6 week apa? 6 minggu. Siap? Waduh. 1, 2, 3 dimulai dari 27. 28. Week. 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 Week, week. 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 Week, week. 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 Week, week. 40. 41. 42. Week. 44. 45. 47. 48. Wik. 50. 51. 52. Wik. 54. 55. Wik. 57. Mana ada Wik 57? Mana ada Wik 57? Tinggal berdua, tepuk tangan buat mereka berdua. Kalian ada pada depan. Nah, kalian ada pada depan. Ya. Aduh. Mulai. Dimulai dari 35. Wik. 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 Wik, wik. 40. 41. 42. Wik. 44. 45. Wik, wik. Eh, wik. Berarti pemenangnya kamu sebenarnya. Ape. Pak. Iya. Berarti apa tuh Pak hadiahnya Pak? Hadiahnya kamu adalah mendapat. Nyenyong Pak. Nyenyong Pak. Nyenyong. Oh iya, hadiahnya yang menang harus menghibur kita semua. Oke, Starby silakan maju semuanya ya, sini. Ya, udah yuk. Aku lah maju saya Pak, kami shooting. Starby ini ada lagu judulnya adalah Time to Fly. Apa sih pesannya di lagu? Jadi ini tuh lagu ketiga kita. Ini tuh nyambung sama lagu-lagu kita sebelumnya. Yang single pertama sama yang kedua. Ini tuh tentang kayak bebas gitu loh. Move on dari semua masalah gitu. Dari percintaan dan lain-lain gitu. Jadi ini waktunya kita untuk bebas buat terbang. Time to fly. Nah, ya, lupain aja gitu. Cocok nih ya buat Dede, Ayu Dewi, Claudia. Lebih bebas dalam berkarya. Cakep, kalau gitu langsung aja yuk. Oke. Okay.